Penyanyi dangdut Inul Daratista memiliki cara sendiri dalam merayakan Hari Valentine tahun ini. Lewat unggahan di Instagram miliknya, ia terlihat tengah menemani sang anak di rumah sakit. Inul yang juga ditemani oleh suaminya terlihat memeluk sang anak yang tengah memegang ponsel dengan tangannya yang diinfus. Dikutip dari Kompas.com dari akun Instagram Inul, pada Senin 14 Februari, Inul sendiri sebenarnya sudah ingin segera pulang. Namun, angka trombosit anak yang turun memaksanya untuk tetap berada di rumah sakit. Yusuf Ivander Damares, putra semata wayang Inul dan juga Adam Suseno ini menderita demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Para netizen pun turut mendoakan kesembuhan Ivan agar Inul dan sekeluarga bisa lekas pulang kembali ke rumah mereka. Gitu ya caranya. Lah kamu nggak ngapa-ngapain.